berikut ini adalah jadwal lanjutan PRI Liga 1 2021 pekan yang pertama. Dari Jumat 3 September mempertemukan Tira Persikabo yang akan menghadapi Madura United. Dari Jumat 3 September 2021 mulai pukul 15.15 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh Channel dan juga Indosiar. Dikesukan harinya di hari Sabtu 4 September 2021 terdapat pertandingan antara PSIS Semarang yang akan menghadapi Persela Lamongan. Dari Sabtu 4 September 2021 mulai pukul 15.15 waktu Indonesia Barat dan tentunya bakal disiarkan langsung oleh Indosiar. Dilanjutkan oleh pertandingan antara Borneo FC yang akan menghadapi Persebaya Surabaya. Sabtu 4 September 2021 mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung oleh Indosiar. Dilanjutkan oleh pertandingan antara Persib Bandung yang akan menghadapi Barito Putra pada Sabtu 4 September 2021 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh Indosiar. Kemudian di keesokan harinya ada PSM Makassar yang akan menghadapi Arema FC di hari Minggu 5 September 2021 mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh Indosiar. Dilanjutkan oleh PS Sleman yang akan menghadapi Persija Jakarta di hari Minggu 5 September 2021 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh Indosiar. Dan itu adalah informasi mengenai jadwal lanjutan PRI Liga 1 2021. Siapa nih sob tim jagoan kamu? Ketik jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tau Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.